Hello guys, how are you guys doing? I hope all of you are doing good. So today I'm here at RTM TV station. It's a local TV station here in Kota Kinabalu, Sabah, for a segment called What's Sampai Jadi. Alright, so stay tuned. And honestly, I'm a little bit nervous. Very nervous actually. So hope everything will be okay. Wish me luck, guys. Anda masih lagi menonton rancangan kami Bah ini. Jadi untuk segmen aktif Bah sebentar tadi, itulah dia mengenai kereta solar. Jadi untuk segmen Bikin Sampai Jadi hari ini, kami bawakan kreativiti yang cukup berbeza hari ini. Jika anda perasan, rambut saya atau perhiasan rambut saya ini menggunakan balon. Jadi apa kata kita berkenalan dengan pendemo kita hari ini, yaitu Jude. Jude merupakan seorang pembuat balon. Apa kabar, Jude? Kabar baik. Kabar baik. Okey, jadi Jude boleh perkenalkan diri dengan penonton di rumah. Nama Jude, umur Jude dan juga Jude berasal dari mana? Hai, nama saya Jude Aaron Chong. Saya berasal dari Kampung Bambangan Inganam dan saya berusia 43 tahun. Wow, 43 tahun. Tidak macam 43 tahun. Baik, Jude. Jadi hari ini Jude akan buat apa untuk kami ada penonton di rumah? Okey, pada hari ini saya akan buat ini octopus. Okey, dan juga balloon flower. Wow, okey. Jadi apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sotong dan juga balloon flowers ini? Okey, so kita perlukan balloon polka dot, okey. Dan modeling balloon dan juga 5 inch round balloon. Wow, okey. Semua balloon-balloon ini ada nama. Baik, jadi okey, Jude boleh teruskan untuk menunjukkan bagaimana cara balloon ini dibuat. Baik. Okey, yang paling penting first kita mesti guna balloon pump. Balloon pump. Alright. Balloon pump ini boleh didapatkan di kedai ataupun macam mana? Oh, yang ini saya minta kawan saya untuk custom. Wow, custom untuk saya. Okey. Baik, Jude bergelar balloon man ataupun balloon artist. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton macam mana boleh bermulanya sebagai seorang balloon artist ni. Oh, okey. Saya pada mulanya saya bermula berkecimpung dalam bidang ini pada sekitar tahun 2008-2009. Ya, pada waktu itu saya masih bekerja lagi lah. Ya, dan slowly pada masa itu saya mempunyai satu hobi lah. Hobi saya itu ialah membuat persembahan magic dan pada masa itu saya buat part time juga balloon twisting job. Wow. And then pada masa itu wife saya pada masa itu dia nampak banyak permintaan membuat balloon. Membuat balloon ini daripada magic show. Jadi dia suruh saya fokus. Fokus. Dan saya fokus untuk balloon art dan design. Dan dari sanalah saya mula journey saya sebagai seorang balloon artist. Jadi dulu sebenarnya bermula sebagai hobi, tapi sekarang ini membuat secara sepenuh masa. Dulu adalah seorang system analyst. Jude merupakan seorang IT system analyst. Jadi mungkin ada cerita di sebaliknya. Kenapa memilih ini sebagai kerja yang sepenuh masa? Okey, untuk memilih ini sebagai satu kerja yang sepenuh masa memang bukan senang. Memang bukan senang. Saya takut. Saya tidak pasti apa yang market di luar sana, sebab risau. Tetapi sokongan dan dorongan daripada pada waktu itu wife saya, dia banyak membantulah untuk membuat keputusan itu. Dan juga saya ingat ada satu orang kawan saya, seorang businessman, di mana dia nama dia Francis Tan. Dia memberitahu saya bahwa tiada istilah gagal dalam menceburi dalam bidang bisnes. Betul. Di mana dia cakap mesti rajin dan jangan berhenti untuk berusaha. Sebab dia cakap Tuhan pasti akan memberikan hasilnya. Wow, itu dia. Jadi okey, sekarang ni untuk saya cukup tertarik dengan yang di depan itu. Ada patung dua di depan ni. Ini memerlukan masa berapa lama untuk menyiapkan kedua-dua patung ini? Yang patung dua ni semalam saya start buat 9:30 malam.
And then saya complete around 1:37 AM. Lebih kurang 5 jam lah kan untuk menyiapkan patung ini. Okay, patung ini merupakan signature kepada Jude ataupun Balloon by JC. Jadi apa tu idea-idea ni kan Jude? Dia ni sebenarnya Jude dapat inspirasi daripada mana? Adakah mungkin tebahan daripada pelanggan sebelum ni kah ataupun macam mana tu? Memang pada mulanya memang inspirasi dari Pinterest. Dari Google. Dan juga saya join grup Balloon Artist. Dan juga saya join community Balloon Artist. Tapi dalam masa sekarang saya develop desain saya sendiri. Skill saya sendiri, di mana inspirasi itu datang daripada di persekitaran. Kadang-kadang movie, kadang-kadang kartun, kadang-kadang dari nature, kadang-kadang dari lagu macam tu. Wah, dari lagu pun boleh. Baik. Okey, jadi ini adalah Octopus hampir siap sudah. Jadi saya juga difahamkan Jude ada membuat bengkel workshop untuk mengajar membuat balon. Jadi mungkin boleh ceritakan adakah workshop ini sesuai untuk kanak-kanak kah ataupun untuk dewasa kah, macam mana tu? Dia ikut permintaan sebab memang sebelum ni, sebelum pandemik, saya memang ada buat bengkel every year, somewhere in June, July, August, di mana saya akan buat basic balloon twisting. Okay. Tapi selepas pandemik tu memang tidak ada lah. Baik, jadi kita semua tahu kalau macam balon ni biasanya kita ataupun Jude sendiri membuat servis kepada majlis-majlis seperti hari jadi, majlis perkahwinan. Jadi sepanjang pandemik mungkin apakah cabaran yang Jude hadapi sebagai seorang artis balon ni, balloon artist? Memang pada waktu pandemik tu semua event job saya, entertainment job saya memang semua tiada. Dan saya kehilangan identiti sebagai seorang balloon artist dan penghibur. Tetapi masa itu balloon delivery masih ada permintaan. Bukanlah seperti yang biasa tapi masih ada. Dan saya menggunakan perkhidmatan Grab untuk buat delivery. Dan juga pada masa itu saya mengambil peluang untuk belajar video editing. Daripada sana saya... saya mempromosikan bisnes saya melalui sosial media dan saya belajar untuk membuat persembahan maya, yaitu virtual show. Okay, jadi virtual show ni adalah satu contoh yang cukup unik lah sebenarnya waktu sekarang ni bila kita mengalami pandemik ini. Saya difahamkan Jude juga ada pelanggan daripada Semenanjung untuk mendapatkan virtual show daripada Jude sendiri. Ya, betul. Baik, jadi sekiranya penonton ataupun penonton ingin membuat tempahan daripada Jude sendiri, okay, bagaimana cara untuk mereka mengikuti Jude? Okey, untuk membuat tempahan senang saja. Kamu type di Google, type Balloon by JC, sebab ada website saya di Instagram, di Facebook page, TikTok, YouTube, dan paling penting save number saya. Paling penting. Semua pun Balloon by JC lah kan, B-A-L-L-O-N-N by JC. Baik. Okey, jadi mungkin perancangan Jude untuk masa akan datang, mungkin selepas ni ada perancangan lain macam buat kolaborasi kah, macam mana? Boleh jelas. Untuk masa yang akan datang, memang saya sudah siap untuk course saya yang akan datang because ada permintaan last year dan semua modul sudah siap. Dan saya akan update lah apabila course saya sudah siap. Semuanya boleh cek daripada website Jude sendiri. Yeah. Baik. Okey, jadi ini sudah siap lah ni kan? Ada lagi? Okey. Ya, sikit lagi. Sikit saja lagi. Okey, sikit saja lagi. Jadi sudah ada dua octopus di sini, dua sotong dan kita ada flower bouquet lah kan dia panggil ni. Ya, betul. Balloon flowers. Sebenarnya saya minat, cukup minat masa kecil tetapi saya tidak pandai membuat teknik-teknik orang kata melilit. Melilit ke melipat balloon ni. Jadi twist dia, ya. Twist. Teknik twist tu saya tidak. Jadi akhirnya saya putus asa.
Wah, jadi jangan ini risau. Jangan risau. Ah. Nanti apabila course sudah available, mana tahu ada yang minat, nanti saya bagi tahu. Ah, okay. Itu dia ada workshop. Okay. Jadi sekiranya anda berminat, bolehlah mengikuti perkembangan Jude di Balloon by JC. Website, TikTok, Instagram, Facebook, semua ada. Baik. Jadi, ada lagi? Okay. Yeah, that's all I think. Sikit lagi. Okay. Jadi ini adalah apa? Pedang. Yang ini. Ini adalah balloon bunga. Wow. Dalam masa berapa minit sahaja Jude boleh menyiapkan semua ini. Okay. Jadi inilah dia hasil daripada Jude Chong sebagai seorang balloon man ataupun balloon artist. Kita akan berehat seketika. Jumpa selepas ini. Hello guys. So it's a wrap for today's session. Yes, everything fine. So thank you for you guys support all this while and to become your balloon man. So stay safe and God bless. Bye.